Halo Sobat HP Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengatur hapus otomatis story lokasi Google di HP Oppo, HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa asap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan yang persegi 6 ini. Selanjutnya, scroll atau belum ke bawah layar pengaturan, pilih privasi, lalu belum ke bawah atau scroll ke bawah layar privasi, pilih pengaturan lanjut lainnya, lalu kita ketuk history lokasi Google, menyimpan data lokasi saat ini. Saat Anda bepergian membawa perangkat Anda, kita pilih yang ini, history lokasi Google. Selanjutnya kita tunggu, ini tergantung koneksi, kalau cepat maka akan cepat sampai. Selanjutnya kita gulung ke bawah kontrol layar kontrol aktivitas ini, kita gulung ke bawah, lalu pilih yang hapus otomatis, ini aktif, kita pilih. Di sini ada menu hapus otomatis aktivitas yang sudah lebih dari, kita ketuk drop down menunya atau ke menu ke bawah ini, kita bisa milih 3 bulan, 18 bulan, atau 36 bulan. Misalnya seperti ini. Nanti kalau lebih dari 3 bulan, jika kita pilih 3 bulan, maka setelah 3 bulan akan dihapus history lokasinya. Atau kita juga bisa memilih jangan hapus otomatis aktivitas ini. Oke. Kita bisa baca-baca yang di sini pertanyaan umumnya. Kalau sudah selesai, kita pilih berikutnya ini. Menghapus sekarang, tidak ada aktivitas saat ini. Konfirmasi preferensi Anda untuk menyimpan aktivitas sampai Anda menghapus secara manual. Jika kita yakin, pilih konfirmasi ini. Preferensi disimpan, menyimpan histori lokasi Anda sampai Anda menghapusnya secara manual. Kita tutup OK. Jika sudah selesai, hapus otomatis sedang dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal ketuk dan pilih opsi yang tersedia pada hapus otomatis aktivitas sudah lebih dari, kita bisa memilihnya. Sini 18 bulan. Lalu caranya seperti tadi. Berikutnya terus konfirmasi. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih.